Syariat dan fitrah yang selamat wajibkan atas setiap suami dan istri untuk merahasiakan hubungan intim antara keduanya. Karena itu, siapa saja yang menyebarkan rahasia hubungan intim dengan pasangannya, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايتك بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat nanti adalah seorang suami yang menyetubuhi istrinya, lalu ia menyebarkan rahasia ranjang mereka kepada orang lain.